What up guys, Assalamualaikum, salam sejahtera, anda sedang menonton Max Aaron Fit. Yes guys, balik kepada unboxing G-Shock. Ada dua model yang menarik iaitu model DW. Yes, because why, ada juga subscriber kita yang komen dekat ruangan komen bilalah nak buat DW punya section. Okay, so kali ni kita akan buat DW mi special, dua DW, okay, dua bukan satu, okay. So first model adalah DW69TGA-9 dan second model is DW690NB-1. Okay guys, ini adalah model basic, so ataupun beginner yang nak pakai G-Shock, dia akan beli model ni. Ini memang dah lama orang cakap, tapi banyak dia punya variety, banyak dia punya color dan juga banyak dia punya pattern dari segi dia punya LED. And sangat menarik dan juga until today memang sangat-sangat mendapat sambutan. Before we go even more further, nak korang like, share, komen dan juga subscribe supaya korang tak ketinggalan dengan konten-konten menarik akan datang. Okay guys, so jom kita unboxing. Kita nak buka mana satu ni, okay, for your info, kawan saya ni, okay, dua-dua ni kepunyaan kawan saya ni, cuma lain-lain bentuan. Dia menang, dia orang menang bid, okay, so harga memang harga cantik lah, bidding punya harga. So as you all know, memang cun, harga memang cun, and dia orang beri peluang kepada saya untuk unboxing, Brother Daus dengan Brother Hatta. Okay guys, so ini seller dia, seller ni BFG Enterprise, AFG Enterprise. Dia orang rajin buat apa nama ni, bid dekat dalam FB, so you guys can check that out, AFG Enterprise. Okay guys, so pasal dua-dua ni model yang sama, spesifikasinya pun sama, so taklah kita nak bergaduh sangat kan. Ni dia, tu dia, look at that, cantik tak? Wah, jam ni memang sesuai untuk tangan saiz S dengan M. Okay, saiz L agak kurang sikit, tapi tengok juga pada, oh, ada juga orang yang saiz L nak guna, orang cakap model DW macam ni kan, saiz macam ni kan, dia kecil sikit lah, dia berbanding dengan saiz macam bentuk yang sama iaitu model GM. Ha, tu ada satu lagi model, tapi tu next video lah, nanti kita akan buat. Okay guys, so macam awak tak hitam ni, okay jap. Okay, ini model pertama. Okay, ini 6900 TGA-9. Okay, barang-barang dia kita letak dalam, as you all know, standard kalau packaging G-Shock memang macam ni lah. Wow, yellow mellow, absolute toughness, tu dia DW690TGA-9. Okay, lawa gila, mantul. Okay, kita letak ni ke tepi dulu, put this aside. Okay, kita letak kat sini. Alright lah, kita start dengan ni lah. Model DW690NB-1, kalau kita tengok dia pure black, dia hitam, dia jenis kilat, cuma dia punya cantik dia dekat sini, dia punya tali dia nampak ni. Okay, tentang dia punya material dia nanti kita akan cerita lebih lanjut, pasal dua-dua ni sama kan, so kita sekali buat sekali jalan lah. Okay, kalau korang tengok tali dia, memang cantik. Okay, hitam jenis kilat punya. Okay, dalam dia ada silver, and dia punya backlight dia negatif hitam tu. Nampak? Okay, tulisan dia ada bit macam grey, dia jenis kilat lah, senang cerita kilat. Okay, cantik dia punya buckle metal. Okay, tengok lampu belakang dia. Wah, lawa, nala betul. Alright, cun. Okay, ini DW690NB-1. Okay, alright guys, DW690TGA-9. Okay, model ni kalau tak silap saya, tahun ni baru dikeluarkan. Okay, kita tengok dia punya detail. Okay, tali dia, tali belah atas ni kuning, body dia kuning, tali bawah dia yang tali panjang dia putih. So dia boleh tulis kat sini absolute toughness. Dua model lah yang pattern macam ni, absolute toughness. Okay, okay, dia punya tali metal, keeper dia hitam. Okay, tapi dia punya nyala, dia punya kuning dia betul-betul nyala lah. Okay, betul-betul lime, cantik kan.
Okey, yang menariknya dekat sini model ni adalah lampu dia. Sikit tengok. Okey, dalam sebelum tu dalam dia macam ada cakap-cakap macam lightning. Tu dia nampak. Jadi macam stripe sikit. Betul tak? Tu dia zebra sikit. Macam JCMU kot. Kan? Zebra sikit. Penyokong MU mesti suka ni. Okay guys, ni dua DW ni nampak cantik kan? So untuk korang yang minat, okay, kepada yang saiz tangan S dengan M, saya sesyorkan lah pakai. Kepada yang di luar sana yang nak try pakai model basic, dua model ni sangat-sangat menarik lah. Boleh lah, nampak cantik pun ya, colour pun sangat menarik. Okay, spesifikasinya dua model ni, case and bezel adalah material resin. Okay, resin pun resin band. As usual, memang shock resistant. Okay, demi depan, demi screen ni mineral glass, 200 water resistant, itu memang standard. Even yang basic pun memang specification G-Shock memang macam ni lah. Okay, size case, size lebar 53.2 mm, panjang 50 mm. Dia punya ketebalan dia 16.3 mm. Okay, of course orang akan tanya berat dia. Okay, berat dia sama, dua-dua ini sama saya lah. Okay, dua-dua ini sama berat, 67 gram. So taklah berat sangat. Okay, sesuai untuk korang yang orang cakap nak try cuba pakai jam G-Shock. Okay, apa bateri yang diguna pakai adalah CR2016 yang tahan selama 2 tahun. So korang tak payah risau pasal nak tukar jam ke, ataupun orang cakap risau bateri habis ke apa. 2 tahun cukup pakai, confirm korang kena tukar lah. Pada mode dia, mode lebih, actually dua-dua ni sama. Okay, so kita tengok salah satunya. Okay, kita tengok hitam lah ni. Mode yang kita ada, klik kat tepi, button kat tepi ni. Kita ada alarm, ni timer, stopwatch. Itu saja. Okay, sama juga dengan yang lemon ni. Yellow mellow. Alarm, timer, stopwatch, time. Okay, tekan time. Okay, so basically all are the same DW. Okay guys, tune. So guys, there you have it. Okay, model DW. Okay, dah di unboxingkan dalam channel ni. Sebelum ni ramai yang tanya asal tak ada model DW. Listen to you loud and clear. Okay, so kita persembahkan anda dua model yang agak cun, agak mantap dan agak menarik, dan juga consider terbaru jugalah. Okay, harga biasanya basic kalau yang macam ni dia lebih kurang RM350 hingga RM400. Kalau korang lucky enough, korang bernasib baik, korang boleh dapat pillow render, ataupun korang masuk bid macam kawan saya masuk ni, AFG Enterprise ni. Korang pergi ke FB dorang, tengok kalau dorang ada buat bidding punya section, live bidding, korang beli bid, mana tahu dapat harga yang cantik, menarik. So you guys can go to there lah. Okay guys, so that's all for today. Thank you for watching. Sebelum kita, before we sign out, nak korang like, share, comment dan juga subscribe supaya korang tak ketinggalan dengan konten-konten menarik akan datang. Okay guys, thanks for watching. Take care. See you on the next video. Ooh, lawa sih. DW Basic.